Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kembali lagi bersama channel 1001 Hot Issues, di mana channel ini akan membawakan anda berita-berita politik terkini dalam negara. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga terus sihat dan murah rezeki. Malaysia capai 43% petunjuk SDG jauh lepasi purata dunia, menurut PM. Malaysia mencapai 43% daripada keseluruhan 248 petunjuk terkini matlamat pembangunan mampan SDG jauh mengatasi purata dunia pada 17%, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata prestasi itu jelas memberi petanda bahawa Malaysia berjaya mendepani cabaran yang dihadapi menerusi pembaharuan. Namun, ia bukanlah satu jaminan yang kekal. Bila ada perbincangan, saya nyatakan jangan membuat ukuran begitu. Pencapaian ini hanya memberi sedikit petanda, tetapi kita harus tanya apakah pencapaian cita-cita ekonomi madani dan SDG ini sesuatu yang perlu untuk negara dan bagi manusia. Dan sekiranya jawapan itu perlu, maka kita harus bergegas dengan upaya yang lebih untuk mencapai prestasi yang terbaik. Itu bagi saya petanda aras kita, kata Anwar menerusi ucap tama beliau semasa merasmikan sidang kemuncak SDG 2024 di sini.